Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fin dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di Purnomo Danang Channel. Pada kesempatan hari ini kita berkesempatan berjalan-jalan di Jalan Kalurang kilometer 13. Ada apa di sana? Nah, kita sama-sama cari tahu ya teman-teman. Ini di depan saya ada salah satu owner dari peternakan burung Fin yang beralamatkan di alamat yang sudah saya sebutkan. Nah, untuk itu kita hari ini mau berkenalan dan bertanya-tanya tentang seputar burung Fin, teman-teman. Nah, kita sapa dulu ya teman-teman. Selamat siang Om. Siang. Om, boleh nggak Om, kita dari Purnomo Danang ini mau berkenalan dan bertanya-tanya seputar tentang dunia Fin Om. Boleh, sama-sama belajar ya. Masih belajar-belajar juga. Boleh diperkenalkan dulu Om dari namanya. Saya sih Johan Effendi, ya mungkin ada nama di sini, berfarm di sini. Ya, ada beberapa jenis burung, Fin, dan gelatik-gelatik, terutama gelatik Holland. Ya. Oke Om, kalau boleh tahu, sejak tahun berapa mulai pelihara burung Fin? Awalnya tahun 2019, sebelum pandemi. Mulai dengan GA, Zebra Fin, dan Emperor Jepang. GA, Zebra Fin, dan Emperor Jepang. Nah, kenapa Om Johan ini memilih burung yang disebutkan tadi? Tertarik aja dengan warna-warnanya, dan waktu itu juga harganya masih cukup menggiurkan. Oke, kira-kira selama tahun 2019 sampai sekarang, tentunya burungnya sudah bertambah banyak. Kalau boleh tahu kira-kira di sini sudah ada berapa koleksinya Om? Waduh, koleksinya berapa ya? Belum banyak sih. Mungkin kalau kandangnya berapa ya? Mungkin seratusan kandang ada kali. Wah, 100 kandang? Luar biasa. Belum yang di aviari, ada beberapa aviari yang dengan strawberry fin, berarti Holland, gitu. Oke, berarti untuk jenis finnya sendiri ada strawberry fin, berarti Holland, zebra fin, red Jepang, dan... Bola Madin ada, Bola Madin. Start ada, Cordon Blue ada. Wah, komplit ya teman-teman. Star fin ada Senegal Fire fin. Wah, berarti di sini sudah banyak sekali koleksi finnya ya teman-teman. Tadi sudah disebutkan banyak sekali koleksi finnya. Kalau boleh tahu Om, untuk perawatannya sendiri 100 kandang, 100 pasang itu bagaimana? Ya lumayan makan waktu, tapi dengan kita seneng, dengan hati yang gembira, tak kira itu tidak membebankan sih. Jadi pinter-pinter kita ngatur waktunya untuk miara ataupun memperhatikan burungnya, terutama kebersihan, pakan, minum, itu yang penting. Itu teman-teman, dari kita sama-sama belajar ya, dicatat nanti kiatnya agar bisa seperti Om Johan. Nah, dari 100 pasang itu yang paling banyak jumlahnya itu burung jenis apa Om? Sementara masih emprit Jepang untuk babuannya. Habis itu mungkin Bola Madin, gelatik Holland, strawberry fin, tapi di aviari. Oh, di aviari. Oke. Kemudian dari sekian banyak jumlah burung, untuk perawatan dan biaya pakannya sendiri kira-kira bagaimana Om, agar teman-teman yang ingin memulai itu punya gambaran ketika dia akan memulai beternak burung fin ini? Nggak mahal sih, karena dengan dia ada beberapa ayam dan burung-burung yang lain, saya kurang lebih biayanya per bulan ya sekitar mendekati 1 juta. 1 juta untuk tadi ada ayam hias juga ya? Iya, ada ayam bison, ada ayam sempidan Sumatera, itu. Iya, 1 juta rupiah untuk perawatannya teman-teman. Nah, kalau kita bicara biaya perawatan tentu juga ada pemasukannya ya Om ya. Kalau untuk pemasukan boleh tahu nggak Om, teman-teman dibocorin sedikit untuk hasilnya? Ya,
mungkin teman-teman yang di Vin juga bisa ikutlah, bisa memahami kalau gol Amadin satu pasangnya kita sebulan bisa keluar dua pasang aja. Saya kira biaya produksi udah cukup. Udah nutup satu. Udah nutup gitu. Ya, belum lagi dengan burung-burung yang lain kan. Mungkin kan kayak Embry Jepang ataupun ada Zebrafin. Ya. Nah, dari burung-burung yang disebutkan tadi, itu kalau diurutkan yang paling mudah sampai yang paling sulit untuk ditangkarkan yang mana, Om? Embry Jepang pertama paling mudah. Habis itu Zebrafin, dilatih Holland karena saya taruh di aviari, ya cukup produktif. Gol Amadin, tapi itu juga ada perlakuan khusus, tidak boleh lembab dan berangin. Untuk yang lokal-lokal memang lebih sulit, kayak Strawberry Finch, ya sudah dapat hasil sih beberapa, tapi dengan kondisi di aviari. Oke, berarti yang di aviari tadi Strawberry Finch sama Gladiolan. Ya. Kalau untuk MJ sama Gol Amadin di kandang soliter. Nah, kadang-kadang soliter. Untuk Zebrafin juga nggih? Iya. Nah. Selanjutnya, ini teman-teman pemula kadang bertanya-tanya, dia kalau ingin memulai beternak burung fin itu, saran dari Om Johan itu dimulai dari burung yang seperti apa, Om? Itu kalau mau coba-coba ya mungkin burung-burung yang murah ya, kayak Embry Jepang. Tetapi sangat tergantung juga dengan kita mampu atau pengennya kayak apa. Kalau baru sekedar belajar ya mungkin sarankan untuk Embry Jepang atau Zebrafin lah. Untuk Gol Amadin mungkin tidak susah juga sebenarnya, tapi harus diperhatikan dengan kelembapan ataupun angin. Dia nggak mau angin. Oh. Betul. Untuk Gol Amadin berarti sarannya kandang tertutup gitu ya, Om ya? Ruangan, lebih cenderung ruangan tertutup dan tidak berangin ya. Tapi sirkulasi udara harus terpenuhi. Oke. Teman-teman, itu tadi dicatat ya. Dari yang paling mudah adalah Embry Jepang, Zebrafin, kemudian ada Gol Amadin, apa namanya? Gladiolan. Dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa memilih burung mana yang mau diternakkan. Nah, kalau dari makanan sendiri, maksudnya ketika burung itu nanti bertelur terus mengasuh anakan, apakah ada pakan khusus, Om? Ada. Kalau untuk kita rutin, kalau tiap hari ada EF, extra pudding. Kalau khususnya di saya, di Bekimi Bersam ini, karena saya gampang untuk dapatkan ginseng Jawa, jadi cukup sering saya kasih ginseng Jawa, daun-daunnya ginseng Jawa itu yang muda-muda. Untuk pakan burungnya? Pakan burung. Oh, ginseng itu Jawa. Tambahan aja sih. Kalau untuk EF-nya apakah ada merek khusus atau boleh? Boleh aja, sembarang aja, cocoknya adanya di sekitar kita apa. Nah, gitu. Tidak harus ada merek khusus. Tapi kalau untuk yang kayak Gladik Holland segala macem itu, dia butuh jagung muda sama kangkung. Itu apakah pasca melolah aja atau harian? Kalau hariannya tidak harian, kalau untuk kangkung sama jagung. Tapi kalau dia lolo, pas ngelolo itu wajib ada. Oke. Di tempat saya nggak tahu teman-teman yang lain gimana. Oke, siap. Nah, selain EF, ada vitamin khusus nggak, Om? Saya sih pakai vitamin yang ada aja, kayak Vitacik gitu-gitu. Oh, Vitacik yang buat ayam? Buat ayam bisa. Oh, iya. Ya, jadi ya, cari yang simple aja lah. Itu. Nah, kalau kita lihat itu di kandang-kandang soliternya itu ada yang putih-putih, apa itu, Om? Oh, kalau itu sotong. Tulang apa? Tulang cumi ya. Tulang cumi. Kalsium lah, kebutuhan kalsiumnya dia. Apakah harus sotong, Om? Tidak harus. Kita punya telur, kulit telur boleh. Cangkang telur, tapi yang harus dikeringkan ya. Karena kan kita tidak tahu dia nanggung apa? Bawa bakteri salmonella apa enggak. Oh, gitu ya. Jadi kalau kulit telur harus benar-benar dikeringkan dulu. Iya, betul. Nah,
sekarang di Bikini Farm ini kan ada model koloni dan ada model soliter, Om. Nah, menurut Om Jan sendiri, yang mempraktekkan dua-duanya, koloni dan soliter, itu kira-kira enak mana, Om? Pada prinsipnya enak koloni. Praktis kita untuk perawatannya. Tapi tidak semua burung yang bisa di koloni. Contohnya kayak Golam Adin lebih riskan sekali kalau kita buat dia koloni dengan ruangan terbuka ya. Karena di saya koloninya rata-rata di semi terbuka ya. Tapi kalau untuk Gelatik Holland itu sangat mudah untuk di koloni. Oh gitu. Jadi burung-burung tertentu yang di koloni cocok di koloni dan ada burung tertentu yang tidak bagus di koloni gitu ya, Om ya. Iya, betul. Oke, berarti di Bikini Farm Bikini Farm sendiri itu untuk yang di soliter apa, yang di koloni apa, Om? Yang di koloni itu saya Gelatik Holland, Strawberry, dan ada beberapa zebra queen. Kalau untuk yang burung jenis yang lain rata-rata soliter. Soliter. Ya. Oke. Okay. Itu ya teman-teman, tolong dicatat nanti buat referensi teman-teman ketika ingin memulai beternak. Nah, selama kurang lebih 5 tahun ya, 2019 sampai 2024. Suka dukanya, Om, dalam beternak ini apa, Om? Kalau kita hobi itu lebih banyak sukanya. Kalau dukanya ya mungkin dengan adanya kematian piyik-piyik yang kita lagi seneng atau ada mutasi khusus yang kita lagi seneng tapi tidak survive, nah, itu dukanya. Tapi itu tidak jangan buat kita untuk patah semangat. Justru kita harus tetap semangat dan coba lagi. Itu intinya, jangan kapok gitu ya. Iya. Nah, kalau kita lihat di sini ada ruangannya luas sekali nih. Kalau teman-teman itu kan biasa terkendala dengan ruangan ya, Om. Saran buat Om Juan bagi teman-teman yang lahannya sempit itu, dia bagusnya ternak apa ini? Mungkin lebih cocok untuk finch ya, beberapa finch itu. Karena kalau dia lahan kecil untuk kandang soliter, lebih cocok kayak Golam Adin, Zebra Finch, Emperor Jepang. Kalau Gelatik Holland sendiri, dia minimal kan kandang lepet yang 40-60 ya, ya. Untuk per kandang soliternya. Jadi cukup makan tempat untuk teman-teman yang ruangannya terbatas. Gitu. Oke teman-teman, bisa mencoba dengan burung pin, bisa Golam Adin, Zebra Finch atau Emperor Jepang ya, Om ya. Ya. Nah, selanjutnya harapan kedepannya, Om, ini untuk peternakannya sendiri itu kedepannya mau seperti apa, Om? Ya kita sambil jalan lah, ada beberapa jenis burung yang mungkin tetap kita tambah untuk variasi koleksi ataupun materi breeding ya. Sekarang aku juga ada mulai nyobain Rosella. Bus mantap. Nah, siapa tahu itu nanti bisa berhasil. Kemarin sempat nelor tapi masih song. Mudah-mudahan kedepannya doanya teman-teman ada hasil lah untuk Rosellanya. Mantap, mantap. Nah, makin tambah koleksinya, Om. Ya, baru belajar. Ya, ini kalau kita lihat yang kita gunakan ini untuk ambil gambar ini kan kayak bentuk aviari besar ini, Om. Ini ukurannya kalau boleh tahu berapa nih, Om? Ini berapa ya? 9x11. Nah, kurang lebih. 9x11. Ini rencananya untuk apa nih? Ya kandang breeding dan mungkin beberapa untuk finch lokal yang mau saya lepas di sini. Mantap. Tapi nggak bisa banyak juga karena akan ganggu untuk yang di kandang breeding soliternya. Nah, ini sebelum saya tutup, ada nggak, Om, nasihat, pesan-pesan buat para pemula yang ingin meniru jejaknya Om Johan ini, Om? Kalau itu jangan ditiru. Jadi, kita sukanya apa?
Kalau memang kita suka dan kita ada waktu untuk ngurus, yaitu dijalanin. Karena kalau kita cuma ngikut jejak orang yang sudah sukses, cukup berat tuh kita. Nanti kita terlalu tinggi berangan-angan. Ya, betul. Mungkin itu sih masukan saya. Tapi untuk memulai, jangan takut untuk memulai. Selama kita nggak memulai, ya nggak akan pernah tahu kan. Ya, itu. Ya, berarti intinya ikuti kata hati, mana lakukan istilahnya dipraktekan dulu, mana yang cocok di pelatihan itu ya. Iya, siap. Nah, oke, terima kasih Om atas kesempatan dan waktunya. Ini teman-teman sudah diberi gambaran, nanti setidaknya mereka sudah punya gambaran ketika mau mulai beternak burung pin. Ya. Nah, ini ada yang terlupakan tapi Om, ini yang paling penting dan biasanya ditanyakan. Kalau beli materi di tempatnya Om Johan, boleh enggak? Selama itu ada materi, ya boleh aja. Oh, berarti ya, nanti nomor HP-nya boleh saya cantumkan di... Boleh. Oh iya, teman-teman. Nanti kalau mau beli materi, di sini sudah komplit, teman-teman. Nanti kita lihat videonya ya. Ada zebra fin, gola madin, bahkan strawberry fin anak-anaknya sudah ada, teman-teman. Nanti bisa dijapri langsung kepada Om Johan dan tanya-tanya. Om Johan enggak pelit ilmu, teman-teman. Enggak lah, bareng-bareng kita belajar. Karena makin banyak teman kan banyak pengalaman. Ya, betul. Nah, ini salah satu sesepuhnya ini, peternak fin juga, teman-teman. Waduh, belum lah, belum sesepuh kita. Cuman karena udah lama aja, mungkin lama enggak ya 5 tahun ya? Ya, sudah lama, Om. Sudah lama. Ya. Belum sesepuh, masih belajar kok. Ya, nanti kita sambung lagi pada video berikutnya. Sementara kita dari Pengemuk Danang mengucapkan terima kasih pada Om Johan atas kesempatan dan waktunya. Mungkin bisa diberi salam penutup dulu, Om. Semangat ya untuk pejuang-pejuang fin. Oke, terima kasih Om Johan. Ya, saya Budi. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video pada kesempatan hari ini. Kita akan sambung pada video berikutnya. Bagi yang baru ketemu dengan video saya, tolong bantunya like dan subscribe karena itu gratis ya, teman-teman. Oke, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.